Jadi orang utan itu proses belajarnya lumayan lama. Kita menyesuaikan dengan masa sapinya, dengan induknya. Itu proses pembelajarannya sampai minimal 7 tahun. Mereka mengalami proses pembelajaran minimal 7 tahun itu, mereka nantinya akan dikembalikan lagi ke alam liar. Sebelum dikembalikan ke alam liar, juga kita ada kurikulumnya untuk mengetahui si orang utan ini apakah sudah cocok atau bisa dilepaskan kembali ke alam liar. Itu dia udah harus pintar mengenali predatornya. Predator utama di Borneo itu ular.